Dan di video kali ini teman-teman, kita tuh bakal ngelakuin lagi open member rooms ya. Karena kemarin tour rooms-nya sudah close, jadi kita bakalan open member rooms yang terbaru, yaitu adalah Freedom Sky SMP cuy. Ya, kalau kalian mau masuk ke rooms ini, kalian pastikan sudah mengklik tombol subscribe, tombol like, dan juga tombol share-nya guys ya. Jadi ya, kalau kalian mau masuk ke rooms ini, kalian bisa aja langsung cek deskripsi dan tonton video ini sampai akhir cuy. So, gak usah banyak basa-basi, kita bakal langsung aja ke promosi dulu cuy. Oke guys, sekarang di VQ MCP itu menjual semua kebutuhan Minecraft. Dari MCP dengan harga 20.000, Minecraft Windows dengan harga 10.000, Rims dengan harga 5.000, Render dengan harga 5.000, dan Intro dengan harga 10.000 sampai 20.000 cuy. Jadi di sini tuh store paling lengkap ya guys ya. Jadi kalian bisa aja langsung cek karena di sini tuh real dan nyata cuy ya. Kalian bisa aja lihat di sini ada list harganya di bio. Jadi kalian langsung aja cek Instagramnya VQ MCP cuy. Oke cuy, bagi kalian yang mau dipromosikan realms-nya, shop-nya, atau channel-nya, kalian bisa aja langsung DM @gamer.03 guys ya. Nah, semuanya tuh gratis kecuali untuk server ya guys ya. Server itu bayar 30.000 untuk komunitas YouTube, untuk full review adalah 50.000 cuy. So ya, karena berbayar jadi ya server juga harus dibayar ya guys ya. Tapi semuanya gratis kalau yang lain selain server cuy. So sekarang kita bakal langsung aja ke videonya cuy. Let's go. Guys, sekarang itu sudah berada di Freedom SMP ya guys ya. Nah, untuk lobbynya itu seperti ini. Kalian bisa lihat itu lobbynya itu sangat megah sekali ya guys ya. Pertama, ketika kalian masuk ke lobby ini akan disuguhi seperti ini cuy. Tada, welcome next MC Freedom Sky Base anjay. Nah, pertama-tama adalah di sini tuh ada sama yang namanya base ya guys ya. Jadi ada tempat-tempatnya juga guys ya. Jadi pertama kita bakalan cek dulu aja untuk base-nya seperti ini ya guys ya. Nah, jadi untuk base-nya itu seperti ini cuy. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini ada Iron Man anjay, ada Iron Man cuy. Nah, jadi di sini tuh untuk base-nya itu seperti ini guys. Di sini ada base-base dari orang lainnya juga. Jadi kalau kalian mau ke base-nya, kalian bisa aja untuk tambahin ke sini ya guys ya. Nah, sekarang kita bakalan coba aja ke base yang lainnya, tapi nanti aja guys ya. Kita bakalan nge-review dulu yang ada di sini cuy. So, kita bakalan langsung aja ngelihat ke member yang di situ guys ya. Kita bakalan coba aja melihat ke member di situ cuy. Let's go guys. Kita bakalan jalan-jalan dulu aja santuy. Jadi untuk ya pertama-tama juga saya ingin melakukan survival ya guys ya, untuk konten berikutnya. Jadi untuk saya bakalan latihan survival dulu selama 1 minggu. Setelah itu saya bakalan langsung aja buat konten survival cuy, supaya saya tidak terlalu noob anjir. Karena tuh saya tuh gak bisa main survival loh, gigi dah. Dan ya pertama-tama adalah di sini tuh ada papan membernya cuy. Nah, kalau kalian pengen jadi masuk ke papan member ini, kalian bisa aja langsung ambil sign-nya di sini. Lalu kalian tinggal ambil aja sign-nya di sini. Lalu kalian tinggal bisa lihat aja di sini ada sama yang namanya ya, nama-namanya juga. Di sini kalian bisa lihat aja untuk B1, BSK, BSQ, pokoknya banyak sekali ya guys ya. Tuh di sini juga masih ada slot member tuh, draft 2 sampai draft yang ketiga cuy. Nah, terus di sini juga ada sama yang namanya ya, kayak ada orang-orang kayak gini, kita bisa ngelihat talk to them ya guys ya. Kan jadi kita tuh bisa ya, kayaknya kita bisa ngobrol-ngobrol santuy aja, tapi di sini belum ada teksnya cuy. Enggak apa-apa. So, di sini kalian bisa juga untuk opening di sini ya guys ya, untuk sangat bagus juga untuk kalian opening di sini. Jadi kita bakalan coba lagi aja jalan-jalan lagi ya guys ya. So, sekarang kita bakalan coba aja melihat staffnya ya guys ya. Kita bakalan melihat staffnya tuh siapa aja sih, atau apakah di sini staffnya masih open atau tidak ya guys ya. So, kita bakalan coba aja langsung ke staffnya cuy. Let's go anjir, kita lari aja dulu, lari satu aja, lari chill ya guys ya. So, jadi untuk staffnya seperti ini ya guys ya. Di sini ada tulisan staff dengan warna kuning. Lalu kita bisa lihat aja di sini, kita bakalan masuk aja. Lalu di sini ada Nero dan Neko ya guys ya. Kita bisa baca, oke, okay, welcome to staff area. Apa tuh hero serum ini cuy, dan enjoy the game. Oke, okay. Lalu di sini ada sama yang namanya staff-staffnya cuy ya. Jadi di sini staffnya ada Imelda Tiara. Nih, jangan menggunakan bug dan toolbox ya teman-teman, atau saya ban nanti. Kalau kalian maling, saya akan masukkan kamu ke penjara. Follow IG aku ya teman-teman, Tiara 3093. Dan di sini ada polis. Oh, jadi dia tuh polis ya guys ya. Lalu di sini ada CEO owner. Dari sini CEO ownernya bernama Wulong Mawon. Nah, sekarang di sini kita bisa baca aja, supaya room ini menjadi menarik, belajarlah pada ahlinya. Selamat bermain, disponsori oleh Wulong MC dan Dejalmo. Jangan lupa subscribe ya.
Oke, jadi jangan lupa subscribe channel dia. Lalu di sini ada ownernya, guys ya. Ya, owner itu masih sama aja Wyvern Ryu, cuy. Dan di sini ada builder. Lalu ada sama yang namanya helper. So, jadi helpernya adalah martabak asin, anjir GG. Lalu di sini ada ya kayak sumur gitu. Lalu di sini ada pohon. Bagus juga sih untuk tempatnya. Jadi kita bakal langsung aja ke shopnya, guys ya. Kita bakalan cek aja untuk shopnya sudah ada atau belum sih. So kita bakal langsung aja, let's go guys. Kita jalan-jalan santuy aja dulu, cuy. Jalan-jalan santuy dulu, GG. Oke, kita bakal coba aja ke shopnya. Oke, ada yang masuk ya, guys ya. Rianian. Oh, ada Rianian loh, GG. Oke guys, sekarang kita sudah berada di shopnya. Di sini ada Ucok, di sini ada ya. Pokoknya shopnya seperti ini ya guys ya. What the fuck man? What the hell? Ada apa cowok itu cowok? GG. Oke, di sini ada zombie kah? Ini zombie bukan sih? Kapten Tsubasa anjir. This is broken home. Oke, di sini ada NPC. Dan ya, untuk shopnya seperti ini, kalian bisa lihat aja di sini ada untuk nukerinnya Bazar 05. Kita bakal coba aja cek ya. Kita bakal coba cek, gak bisa ternyata guys. Ada yang ini loh, ada yang PC GG. Oke, jadi untuk shopnya seperti ini kan bisa lihat aja, lumayan kecil tapi simple ya guys ya. Jadi ini tuh shopnya simple tapi menurut saya bagus. Di sini ada satu ender chest dengan harga 20.000 koin, satu shulker 15 koin, 15.000 koinnya ya. Jadi menurut saya itu sangat bagus juga. So jadi untuk shopnya seperti itu ya guys ya. Lengkap ya, belum, tapi gak terlalu lengkap tapi simple ya guys ya. Cukup untuk survival lah intinya. So kita bakal coba aja langsung ke base teman-teman kita guys. Let's go guys ya, kita bakal coba aja cek ke base teman-teman kita guys. Oke, kita santuy aja dulu. Kita santuy-santuy dulu aja guys ya. Oke, kita bakal coba aja langsung ke base-nya. So, kita bakalan melihat aja aksi-aksi atau enggak ya tempat-tempat dari teman-teman kita guys ya. So, kita bakalan masuk aja ke tempatnya si Rice Keep cuy. Let's go. Oke, di sini kita bisa baca aja. Selamat datang di kurungan base. Oke, mau lihat base atau mau mencuri nih? Oke, kita bakal coba aja ngelihat base-nya guys ya. So, jadi untuk si base-nya, jadi base-nya dia seperti ini. Oke, bagus juga ya base-nya ya. GG anjir. Bagus anjir base-nya. Cantik loh, cantik. Tuh guys, lihat guys, rapi ya base-nya guys ya. Wow, sukena. Oke, menurut saya ini bagus ya servernya. So, kalau kalian mau masuk aja. Jadi sekarang kita bakal langsung aja bacain persyaratannya cuy. Let's go. So guys, ya persyaratannya itu adalah sangat gampang sekali ya guys ya. Pertama, kalian subscribe channel ini. Lalu kalian like, share, dan tekan loncengnya. Nah, setelah itu kalian share video ini ke 3 grup WhatsApp kalian cuy ya. Nah, setelah itu kalian follow Instagramnya @almero03. Lalu kalian kirim buktinya ke sana cuy. Jangan lupa kalian tulis IG kalian dan gamer tag kalian cuy. So persyaratannya segitu aja, sangat gampang. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe video ini. Jangan lupa kalian juga tekan lonceng video ini cuy. So jangan lupa lakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun. Salam X, hormat, bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy.